Halo, kembali lagi di channel aku ya, dari channel pemain game Avatar World. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tahu ya informasi buat teman-teman yang mengalami paket pembayaran yang sudah kalian beli terus kalian reset, kalian harus bayar lagi untuk mengambilnya. Nah, di sini aku akan kasih tahu informasinya teman ya. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang mengalami hal itu, kalian bisa melakukan update ulang ya. Kalian bisa melakukan update ulang di Play Store karena ini banyak terkena sama player-player Android ya teman-teman ya, yang mungkin sudah beli paketan ini ya, yang sudah beli paketan VIP Yacht, terus juga Beach Wedding, terus Swimmer sama Natural Chic Kitchen. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang beli, terus pas tiba-tiba kalian reset ya, itu disuruh beli lagi kan. Nah, buat teman-teman yang mengalami hal itu, coba update aja dulu ya, update lagi di Play Store, atau nanti kalau misalnya kalian main game Avatar World itu di pojok kiri itu ada tulisan next update atau update new update kayak gitu. Jadi kalian klik aja dan nanti kalian update. Oke, itu update ya sekitar 200 MB. Jadi ada update perbaikan ya. Dan ini sudah dipost di TikTok Avatar World Official ya, sama di YouTube Avatar World Official, itu sudah dikasih tahu bahwa ini ya terjadi gangguan gitu sama apa namanya pengguna Android ya, yang sudah beli paket pembelian tapi pas di reset itu hilang dan disuruh beli lagi. Nah, itu bahaya ya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang mengalami keluhan. Nah, itu ya. Nah, jadi teman-teman jangan panik, jangan bingung. Kalian tinggal update lagi aja di Play Store ya. Kalau yang pengguna iPhone mengalami hal itu juga ya, kalian tinggal cek di Apple Store ya. Kalian tinggal update lagi, update ulang. Oke? Ya, karena di situ udah dijelasin banget di postingannya ya. Sudah ada bahwa kita harus update di pembaruan yang terbaru. Oke. Nah, terus kalau misalnya, "Bang, aku sudah update, Bang, tapi belum ada, Bang, paketnya, Bang. Itu gimana, Bang?" Nah, kalau misalnya belum ada, di situ juga dikasih solusi ya sama tim Avatar World. Di situ ada tulisannya ya. If you have already update the earlier version, tap the restore purchase button in the shop tab to gain back access to your purchase pack. Nah, jadi itu mohon maaf ya kalau bahasa Inggrisku jelek ya. Jadi intinya, kalau misalnya teman-teman sudah update ya, sudah update yang versi terbaru tuh ya yang ku bilang tadi. Nah, coba teman-teman ke toko PKXD, ke toko Avatar World, sorry. Ke toko Avatar World. Nah, di sini ya, terus kalian pencet yang restore purchase di bagian paling bawah. Yang pojok kanan tuh, yang paling bawah tuh, restore purchase. Nah, kalian tinggal klik aja, nanti akan kembali normal lagi ya. Jadi misalnya paket kalian yang sudah kalian beli Natural Chic Kitchen ya, nanti kalian klaim itu sudah gratis karena kalian sudah beli kan. Nah, ini yang sudah beli. Oke. Nah, terus misalnya kalian sudah beli yang Swimwear, kalian sudah beli, ya udah nanti kalian tinggal klaim gitu ya. Terus kalian sudah beli Beach Wedding, kalian tinggal klaim kalau sudah beli ya. Nah, terus juga VIP Yacht yang kapal di pantai ya, kapal di pantai itu yang di bagian sini, di dermaga ujung sini ya. Nah, yang sudah beli ya, kalian tinggal klaim lagi kayak gitu ya. Jadi diperbaiki kembali sistemnya ya, dan di situ tim Avatar World juga meminta maaf ya atas kejadian yang tidak enak ini. Cuman satu yang aku notice yaitu ini ya, nggak ada ini ya, kayak dikasih paket gratis gitu ya, nggak ada ya dari tim Avatar World, karena ada error seperti ini, ada bug seperti ini ya. Jadi nggak ada yang dikasih gitu free gitu, apa kostum kek atau apa gitu, di sini nggak ada ya. Kalau aku lihat-lihat kostumnya semua masih tulisan bui-bui semua, nggak ada yang klaim kayak ini ya, kayak permintaan maaf yang gimana gitu ya. Tapi nggak ada di sini, entah nanti dikasih satu paket kek yang terbaru ini, kan ada 4 paket ya yang terbaru ya, mungkin dikasih satu kek atau apa, ini enggak ya. Jadi ini ya sudah dibaiki lah sama tim Avatar World. Jadi buat teman-teman yang mungkin mengalami hal, misalnya sudah beli terus pas kalian mau ambil atau mau reset, terus kalian mau ambil lagi paketnya tiba-tiba harus bayar lagi, update dulu ya di pojok sebelah kanan di layar game kalian itu ada, atau kalian langsung pergi ke Play Store, update pembaruan terbaru ya untuk yang Android. Terus kalau misalnya teman-teman yang iPhone mengalami hal yang sama juga, kalian bisa ke Apple Store juga update dulu ya. Nah, kalau sudah update yang terbaru belum bisa juga ya, kalian pergi ke bagian item ya. Nih, ulangi lagi ya. Pergi ke bagian item, terus klik yang restore purchase yang pojok kanan paling bawah tuh. Kelihatan ya?
yang paling bawah tuh paling kanan, restore purchases. Nah, kalau sudah kalian klik itu, nanti semua paket yang sudah kalian beli ya, baik yang paket yang lain ya, baik paket yang lain itu akan kembali normal kembali ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan panik, jangan bingung ya. Dan misalnya kalau masih ada yang komen juga, "Bang, aku sudah melakukan hal yang itu, Bang, tapi kok nggak dapat, Bang?" Nggak mungkin, karena tim Avatar World sudah bilang ya bahwa lakukan cara-cara tersebut pasti akan kembali normal. Oke. Nah, ini ingat juga ya. Ini buat teman-teman yang mungkin nanya, "Bang, kenapa paketan gratis suku hilang, Bang? Yang kayak Valentine, New Year, Christmas, Halloween, itu kok nggak balik juga, Bang?" Nah, itu aku nggak tahu juga ya, tapi aku udah pernah bahas beberapa kali kok paket-paket yang gratisan ini ya, itu caranya gimana, mengatasinya gimana, aku udah pernah bikin ya, kalian tinggal cek aja di playlist PKXD ya. Terus buat teman-teman yang nanya, "Mana, Bang, katanya mau ini, Bang, mau dibaiki paketnya, Bang?" Ya, ini buat teman-teman yang sudah beli ya. Ini buat teman-teman yang sudah beli, misalnya kalian beli beberapa paket yang berbayar atau yang pakai uang asli ya. Nah, itu kalau misalnya error tuh kan bisa perbaiki dengan cara yang gue bilang tadi. Tapi buat teman-teman yang misalnya ya belum beli sama sekali ya, belum beli sama sekali yang paketan yang terbaru ini atau paket yang lain, tiba-tiba kalian nanya kok hilang dan nggak bisa balik, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin nih, karena ini khusus buat teman-teman yang sudah beli paketnya terus tiba-tiba error ya. Dan ini memang terjadi pada saat update ya, update awal Avatar World ya. Dan itu bisa terjadi ya karena ini update-nya itu cukup gede gitu ya, karena kan ada dua bungalow, terus satu ini ya kan, satu dermaga, terus tambahan item juga pack-pack yang baru. Nah, kemungkinan sistemnya tuh kayak kaget gitu, jadi pas sudah mulai update banyak user yang masuk ya, banyak yang update, nah akhirnya jadi kaget, sistem juga kaget, makanya terjadilah error seperti yang itu gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau melakukan pembelian atau mau beli dari keempat item yang terbaru ini, silahkan ya, dan usahakan update dulu ya, usahakan update biar nanti tidak error ya. Oke, teman-teman ya, yang mungkin baru update ya, yang mungkin baru update, baru buka HP, baru buka Avatar World, coba update lagi, cek lagi di Play Store. Dan ini juga berlaku buat yang pengguna iPhone, cek lagi karena ada dua kali update, update pembaruan. Oke, atau update perbaikan. Oke, teman-teman ya. Jadi jangan lagi ada yang komen kok hilang, kok hilang, kok hilang. Nah, kalian sudah nonton video ini, makanya share video ini ke teman-teman kalian biar paham, biar tahu kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, nikmati ya update-nya kali ini, update-nya bagus banget, cuman ya itu tadi paketnya berbayar, apa boleh dikata, ya udah nikmatin aja. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada tambahan dan komentar silahkan di komentar, dan kalau suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.